So what's up everyone, so welcome back to my YouTube channel. Before apa-apa pun, kepada korang yang baru sampai dekat channel aku ni, aku nak kenalkan diri aku sikit. Sikit je. Okay, so nama aku Ali, umur aku 22 tahun. So aku asal takkan nak beritahu. Okay, so apa-apa pun, thank you kepada yang support, kepada yang dah subscribe channel ni, kepada yang dah tekan button like dekat setiap video, kepada yang dah komen bagi kata-kata semangat, kata-kata murni. Dan aku nak ucap terima kasih kat semua, dan terutamanya kepada yang mengecam. Cukup-cukup tu mengecam. Aku okey je doh. Aku okey. Tak apa, korang tulis je apa korang nak. Aku tak ada hal lah benda tu. So, macam yang korang tahu kan, dekat dalam aku punya channel ni, aku ada buat banyak session tau. Macam first session aku buat ialah more to about Hacker Malaysia. The second one is maybe aku buat pasal Anonymous Malaysia kan. So, and the third one, aku akan buat more to dark web punya cerita. Aku pandai-pandai lah. Aku cari dark web punya cerita kan. So, untuk yang part ni, untuk part yang paling ramai tanya aku, bila-bila Abang Alik, bila nak buat tutorial kali Linux, bila nak buat tutorial hack Facebook. Okay, sabar. Aku nak korang semua sabar sikit. Sebab apa? Kalau korang semua nak jadi seorang hacker berjaya, korang kena mula dari bawah. So, aku akan ajar korang daripada basic. Aku tak adalah cakap aku ni kuat, basic aku kuat, tapi aku nak cakap aku tahu pun tak adalah sangat. Tapi aku akan cuba sampaikan ilmu apa yang aku tahu dekat korang. So aku harap korang semua stay tune je. So mesti korang semua okay lah. Korang semua dah tunggu-tunggu nak hack apa. Okay, so untuk video hari ni, aku more to aku nak ajar korang hack yang paling basic lah. Ni kira macam paling basic tapi paling power dekat dunia ni. Sebab apa? Sebab teknik ni kita dah pakai more than daripada tahun 80-90, kita semua pakai benda ni. So, teknik apa yang aku cuba sampaikan? Teknik yang aku cuba nak ajar korang hari ni ialah social engineering attack. So, nama gempak kan, social engineering attack. Tapi mostly, social engineering attack ni dipakai oleh scammer-scammer kat luar sana. Macam korang tahu lah, dia orang kan call orang. Lepas tu, hello ni siapa, bla bla bla. Lepas tu, oh saya dari ni, saya perlukan awak punya bla 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 bla. Sampai, kalau korang perasan lah, dekat Malaysia ni, teknik social engineering ni banyak digunakan oleh Macau scams. Sebab itulah dia orang boleh dapat korang punya kad kredit, korang boleh dapat korang punya nombor IC, boleh dapat macam-macam. So, aku ada sediakan sikit lah, macam sikit sketsa dekat sebelah. So, aku nak korang tengok dan korang faham macam mana social engineering ni berlaku. Okay, so apa pun, jom. Hello, assalamualaikum. Ni Puan Jasmine ke? Hello, waalaikumsalam. Ya, saya Puan Jasmine. Ni siapa ya? Nak apa? Ya, saya Abu daripada syarikat water filter. Sebab Puan ada order nak pasang water filter kat rumah kan? Okay, macam ni Puan. Before saya proceed, boleh tak saya nak confirmkan nombor IC Puan? Ya. Saya ada nak pasang kukur dekat rumah saya. Nombor IC saya 610543-01-0168. Oh, baiklah. So, macam ni. Kami sepatutnya pasang water filter tu esok. Tapi sebab kami tak dapat payment dari pihak Puan lagi, so kami tak dapat nak teruskan. Oh, ya ke? Habis tu macam mana? Sebab katanya kalau pasang dulu, baru saya bayar kan? Boleh tak Puan kasi nombor kad kredit kad? Saya tak selesa lah. Kenapa awak nak kena minta nombor kad kredit saya? Macam yang saya cakap tadi, pihak kami perlu verify payment dari pihak Puan. Sebab sekarang ni semua tengah work from home kan. Jadi kad kredit Puan punya detail semua ada dalam file dekat dalam office. Jadi kami tak boleh nak pergi kat office. Oh, faham. Sebabkan pandemik kan, kena work from home. Okey, takpelah. Kalau macam tu, nombor kad kredit saya 0168174322210. Terima kasih. Okay, tu saja. Terima kasih. So, macam yang korang nampak tadi, apa yang aku buat? So, first of all, aku mestilah aku berlakon jadi someone yang dia kenal. Dalam hal ni, aku jadi seorang kerja water filter. Sebab aku tahu yang girlfriend aku tu, dia tengah nak cari water filter untuk rumah dia. So, aku berlakonlah jadi orang agent ke, tukang nak pasang ke, orang office ke water filter tu. Lepas tu aku benda yang first aku buat adalah apa? Aku tanya, betul ke ini Puan Jasmine ke apa-apa nama dia? So, bila dia dah cakap, okay, betul. Saya Puan Jasmine. Kenapa? Blah, blah, blah. So, aku mulalah aku punya social engineering attack. So,
So social engineering attack ni mostly dia menggunakan kita punya psikologi untuk psycho someone tu. Macam dalam kes aku ni, aku psycho girlfriend aku tu sampai dipercaya yang aku ni kerja dekat company water filter tu. Yang first kali tadi aku minta nama. Lepas tu aku nak confirmkan lagi, aku tak ada apa-apa informasi pun pasal dia. Aku just ada dia punya nama je sekarang ni. So aku korek lagi dia punya information, aku tanya dia punya nombor IC. Okay, so untuk mengetahui korang, kalau ada tiba-tiba orang yang kau tak, korang semua tak kenali, tiba-tiba call, minta korang punya nombor IC, nombor entah apa-apa, aku nak sarankan korang janganlah bagi nombor IC ke korang kat diorang. Sebab benda tu memang nombor IC ni, dia simpan banyak data tau. So, next time kalau ada orang minta nombor IC korang, korang please lah jangan nak ngata-gatal korang nak bagi nombor IC korang. So, yang tadi tu obviously lah aku scripted dengan girlfriend aku. So, takpelah. Okay, so the next one is aku buat apa? Bila aku dah dapat nombor IC dia, aku cuba lagi. Aku cucuk lagi dia. Aku tanya lagi dia. Aku cakap kat dia apa tadi yang aku perlukan dia punya nombor apa? Nombor kad kredit. Sebab apa? Mula-mula kalau korang perasan, dia tak nak bagi tau. Dia cakap dia tak selesa lah dia bagi nombor phone. Nombor kad kredit through phone. So, dengan menggunakan teknik social engineering, aku cuba psycho dia punya pemikiran yang aku cakap, aku meyakinkan dia lagi yang dia kena bagi kad kredit tu. So, aku cakap lah yang sekarang ni aku semua tengah work from home. So, banyak data-data semua dekat office lah, apalah. Kita psycho dia. Ini nama dia teknik social engineering. Kau menggunakan kelemahan yang ada pada seseorang tu untuk mendapat keuntungan. So, social engineering ni, untuk mengetahui korang, okay, ini aku tak nak cakap dalam bab agama ke apa, tapi ini dalam bab teknologi untuk pengetahuan korang. Manusia ni adalah satu kelemahan yang amat tinggi. Sebab apa? Sebab kau boleh memanipulasi pemikiran manusia. Macam tu je. So, sebab itulah teknik social engineering ni dipakai memang dah lama, dari zaman 90-an, 70-an, memang semua pakai teknik social engineering ni. So, korang boleh bayangkan tak? Ada hacker yang boleh hack FBI, ada yang boleh hack CIA, ada yang boleh hack company besar-besar hanya menggunakan social engineering sahaja. Diorang okey lah, obviously lah ada yang akan pakai teknik-teknik macam pakai tool semua. Tapi main part dia adalah social engineering tu memang penting gila. Okay, so yang macam aku cakap tadi, kan aku call girlfriend aku tu. Itu kita panggil vishing atau kita panggil pre-texting. Dia under social engineering punya part. Ada satu lagi yang lagi memang under social engineering juga, tapi dia more, dia bahaya, lagi bahaya sikit lah. Kita panggil dia identity theft, identity fraud. Aku tak ingat kita panggil apa. Okay, basically macam tadi aku ada cerita kat korang kan, yang ada hacker yang boleh hack FBI, boleh hack CIA dengan hanya menggunakan social engineering. So macam mana diorang buat benda ni? Okay, korang bayangkan kau seorang hacker dengan satu agent FBI ni, muka nak dekat akan sama, betul tak? Lepas tu, apa yang kau kena buat adalah kau hanya perlu ambil identiti yang FBI punya agent ni untuk masuk ke dalam FBI punya office. So, dari situ, kau boleh dapat macam-macam informasi. Maksudnya kat sini adalah kau mencuri identiti seorang tu untuk mendapatkan sesuatu dekat dalam office orang tu. So, dalam hal ni, kau mencuri identiti FBI punya agent FBI ni. Kau buatlah, kau pukul dia ke, kau apa-apa sampai kau dapat dia punya card tu. Sampai kad yang kat tempat kerja kau nak tap tu, kau ambil benda tu. Lepas tu kau pergi dekat office dia, kau tap lah. Itu nama dia social engineering. So bila kau dah ada dekat dalam office dia, macam-macam lah kau buat. Kalau kau hacker dalam FBI punya office, kau buatlah macam-macam. Kau mesti ada laptop semua kan. Buat je apa-apa. Itu antara social engineering attack yang paling famous lah. Aku tak ingat aku pernah baca kat mana, tapi tak silap aku pernah baca benda tu. Dia memang, dia acah-acah kerja dengan FBI lah, apalah. Lepas tu lah dia pergi bantai semua agent tu. Memang legend. So, aku rasa sampai tu je aku punya video untuk apa? Video tutorial first, iaitu social engineering. Korang mesti tanya-tanya kan, Abang Lid, ni benda ni tak pakai Kali Linux ke apa ke? Okay, korang kena sabar dulu. Kalau tools-tools yang pakai Kali Linux ni, semua aku akan buat nanti. So, apa yang korang kena buat, korang kena stay tune, korang kena subscribe aku punya channel ni. Nanti insyaAllah in future aku akan keluarkan. Macam korang nak hack Facebook kan, nak hack Instagram, nanti aku buat, jangan risau. InsyaAllah. So, apa-apa pun, thanks for watching. Kalau ada apa-apa kesalahan dalam video ni, aku nak korang maafkan aku. Kalau tak ada kesalahan, korang komen kat bawah apa yang aku boleh improve. So, apa-apa pun, thanks for watching. Jumpa next week. Bye-bye.